Oke, ini adalah barongsai yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Kebetulan kali ini kita dapat requestan dari Siti Andre ya, Bang, bikinin pala barongsai dong yang palanya bisa dikerahkan. Oke ya, nah kali ini kita akan coba membuat barongsai yang mulutnya bisa dikerahkan. Oke, langsung saja kita mulai membuatnya. Oke ya, barongsai ini merupakan sebuah tarian tradisional ya dari Cina. Nah, barongsai ini dimainkan biasanya itu sama dua orang. Dua orang ini menggunakan kostum singa ya. Saya nggak tahu singa atau naga ya. Soalnya barongsai itu dia kayak punya sisik ya. Kalau singa kan nggak punya sisik. Cuma ya nggak tahu itu sejarahnya seperti apa. Cuma yang jelas biasanya barongsai ini dimainkan ketika ada acara-acara besar Cina ya, kayak tahun baru atau hari-hari besar lainnya ya. Nah, biasanya barongsai ini dimainkan sama orang yang bisa akrobat ya, karena biasanya barongsai ini suka lompat-lompat gitu ya. Ya mungkin buat sobat Oyan yang pernah melihatnya pasti agak seru ya, seru terus juga mungkin agak serem juga ya. Dan biasanya juga kalau barongsai ini emang di bagian kepalanya itu mulutnya itu bisa digerakkan ya. Kali ini kita akan coba membuatnya ya. Jadi sobat Oyan jangan kemana-mana, silahkan simak terus video ini sampai selesai. Oke, untuk pembuatannya ini sebenarnya sederhana ya. Kalau sobat Oyan mau mengikuti, kemudian kita pakai sebenarnya pengennya dua warna ya, warna pink sama kuning ya, karena biasanya kalau barongsai itu kan dia belang-belang ya, ada dua warna biasanya. Nah, kemudian kita pakai tiga warna ya, warna pink, ungu sama kuning. Jadi sobat Oyan silahkan ikuti video ini dari awal sampai selesai.
Okay, ini adalah barongsai yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Okay, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan aktifkan juga tanda lonceng agar Sobat Oyan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.